Selamat pagi adik-adik. Mengucap syukur ya, hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Online GAPP GPDI Tabanan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kalau kita mau menyiapkan hati kita, kita mau minta pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, adik-adik ambil posisi berdoa yang baik ya di rumah. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Online. Kiranya Kau memberkati kami, tim pelayanan GAPP yang ada di tempat ini, dan Tuhan berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah yang sedang menyaksikan melalui baik handphone, laptop, dan apapun itu. Kiranya Kau memberkati mereka. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tak pernah undur kepada adik-adik kami dan kami semua tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami, kami mau menaikkan pujian, dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan daripada-Mu. Kiranya Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik, karena hari ini adalah temanya kasih, jadi mari Kak Dia undang untuk adik-adik semua pada bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kasih. Jangan lupa gerakannya ya. Kasih K-A-S-I-H kasih 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 itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
puji Tuhan. Dia yakin dan percaya adik-adik saat ini di rumah yang menyaksikan dalam keadaan tubuh yang sehat dan ditemani oleh orang tua, papa, mama, bahkan ada kakak, ada adik juga. Nah, kita mau menyanyikan pujian Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Christine. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik boleh duduk kembali dan menyiapkan hati kita. Namun sebelumnya, dengan kasih Kristus, Kak Dewi akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan lewat pujian kami. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya Bapa di sorga, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada, bahkan juga guru kami yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau mengurapi guru sekolah minggu kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar cerita firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. So
Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana, sehat? Nah, Tante Christine berdoa supaya adik-adik semua di rumahnya sehat ya. Tetap di rumah, jaga kebersihan badan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Jangan banyak main handphone, nanti matanya bisa rusak. Nah, sekarang Tante Christine mau kasih tahu, Tante Christine ada bawa gambar. Nah, kalungin aja ya biar gampang. Nah, ini ada gambar apa adik-adik? Wih, pinter, gambar hati. Hati itu melambangkan apa sih? Melambangkan kasih. Ya, pinter semua ya, adik-adik yang di rumah ya, hebat-hebat loh. Nah, menggambarkan kasih. Nah, Tante Christine mau tanya, kasih Yesus yang terbesar itu apa sih? Coba kalian masih ingat nggak? Yohanes 3 ayat 16, coba. Yohanes 3 ayat 16 isinya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan itu begitu besar ya bagi kita, sehingga dia mau merelakan memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak binasa. Kita yang banyak dosa ini tidak binasa, sehingga kita dapat masuk dalam kerajaan sorga nanti ya. Tuhan itu sangat baik. Nah, bagaimana cara menerapkan kasih Tuhan di dalam dunia ini? Nah, bagaimana cara kita menerapkan kasih kita terhadap sesama? Nah, kalian lihat ya, di sini Tante Christine ada bawa apa ini? Gunting. Nah, satu lagi, Tante Christine bawa apa ini? Plester. Apa nih Tante Christine plester sama gunting? Gak ngerti. Nah, kita ini di dunia kadang-kadang kita suka berperilaku menjadi seperti gunting. Loh, kok bisa seperti gunting? Iya, karena gunting itu bisa menggunting, merobek. Nah, lihat ya, merobek hati. Artinya apa? Kita kadang-kadang suka menyakiti hati sesama kita. Nah, kita suka sekali menyakiti hati orang tua kita. Nah, coba kita lihat lagi nih, ada seperti apa sih contohnya kita menyakiti hati sesama kita? Coba kita lihat ya. Nah, gambarnya. Suka apa itu? Suka berantem. Nah, siapa yang di rumah suka berantem? Nggak boleh ya berantem ya. Itu bisa menyakiti hati, hati saudara. Itu jadinya kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kita jadinya memecah belah kasih jadinya ya. Kita tidak membawa damai kepada sesama kita. Terus kemudian, satu lagi kita lihat. Nah, suka marah-marah, membuli. Kamu ini ya, jangan begitu, gini. Nah, itu juga enggak boleh ya, suka marah-marah. Nah, terus selanjutnya lagi kita lihat. Nah, siapa yang suka rebut-rebutan mainan kalau di rumah? Enggak boleh ya rebut-rebutan mainan, itu tidak mencerminkan tidak mencerminkan kasih. Harus saling mengasihi, saling mengalah, saling berbagi ya. Tidak boleh usil, tidak boleh jahil ya. Harus sayang sama saudara. Selanjutnya lagi kita lihat. Coba kita lihat. Nah, lagi ngapain ini? Nah, jadi gini. Kemudian tentang plester, apa sih Tante Christine plester itu? Nah, kita seharusnya menjadi plester. Ini ilustrasi ya. Nah, kalau plester itu kita bisa mempersatukan hati. Nah, ini artinya kita harus menjadi anak yang mempunyai kasih yang mempersatukan, kasih yang membawa damai, kasih yang membawa sukacita ya bagi sesama kita. Contohnya gimana sih ini?
Nah, kita lihat, membantu yang kesusahan ya, membantu teman-teman yang lagi membutuhkan, kita bantu ya. Bukannya nanti kalau misalnya jatuh, kapok gitu, enggak boleh ya. Dibantu temannya, harus menunjukkan kasih. Selanjutnya lagi kita lihat, 6, membantu orang tua. Nah, selama di rumah ini siapa yang sudah membantu orang tua? Atau malah merepotkan orang tua? Ayo, harus membantu orang tua ya. Membantu cuci piring kek, membantu lipat baju ya. Membantu apa saja yang bisa membantu orang tua ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama. Apabila ada teman kita sakit, kita bantu doa. Ada adik kita mungkin sakit, kita bantu doa biar dia disembuhkan. Kemudian, nah, memuji Tuhan. Seperti tadi ya, tadi kita sudah memuji Tuhan kan. Nah, kita harus memuji Tuhan. Mengajak teman, ayo kita ke gereja, kita memuji Tuhan sama-sama. Itu menunjukkan kasih Yesus. Ada lagi. Nah, mengajak teman-teman ke gereja, tapi nanti ya, kalau sudah boleh kita beribadah di gereja, kita ajak teman-teman sebanyak-banyaknya ke gereja, supaya dia bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan ya, sehingga hatinya dipenuhi oleh damai sukacita ya. Nah, kenapa sih kok kita harus mengasihi? Nah, mari kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 21. Coba kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Nah, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi dia, apa? Ia harus juga mengasihi siapa? Mengasihi saudaranya. Nah, itu perintahnya dari siapa? Bukan dari Tante Christine perintahnya. Perintahnya dari Tuhan, bahwa kita harus mengasihi saudara kita, kita harus mengasihi sesama kita ya. Oke, demikian firman Tuhan dari Tante Christine. Semoga anak-anak nanti bisa bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Baiklah, Tante Christine akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup mata. Mari ikuti Tante Christine berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, selama kami beribadah online ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin melakukan perintah Tuhan. Yaitu mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami tidak hanya mendengar tapi kami bisa melakukannya dengan penyertaan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai. Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman, anak-anak semuanya, adik-adik ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.